Halo teman-teman semua, kalian sehat? COVID masih ada nih. Ingat, kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan segera divaksin booster ya. Saya Ni dari Kabijak mau menyampaikan informasi rekomendasi film disabilitas yang menginspirasi. Film tentang disabilitas bisa menjadi pilihan di saat sedang merasa tidak semangat. Berikut ini ada beberapa film tentang disabilitas yang optimis dan berjuang menjalani hidup untuk menunjukkan bakatnya agar penonton dapat termotivasi terhadap film yang kebanyakan berdasarkan dari kisah nyata. Pertama, film berjudul The Theory of Everything. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang fisikawan bernama Stephen Hawking asal Inggris. Yang memiliki gangguan saraf atau lumpuh saat masih usia muda berumur 21 tahun. Ia seorang yang sangat jenius dalam bidang sains. Kedua, Walk Ride Rodeo. Film yang bercerita tentang pengalaman dan perjuangan seorang perempuan bernama Amberly Sinder berusia 19 tahun yang menjadi seorang juara balap rodeo barel nasional Amerika. Kecelakaan mobil menyebabkan kondisinya menjadi lumpuh. Walaupun demikian, ia tetap aktif mengikuti kompetisi dan aktif berkuda. Ketiga, The Peanut Butter Falcon. Film bergenre komedi ini bercerita tentang persahabatan, kesabaran, dan perjuangan. Mengejar mimpi seorang disabilitas Down Syndrome yang bernama Zack. Keempat, Ray. Film biografi ini menceritakan tentang Ray Charles yang kehilangan penglihatannya ketika berusia 7 tahun. Dirinya memiliki bakat musik. Ia harus berjuang untuk meyakinkan dirinya tentang bakat dan musik yang luar biasa. Oke, selesai informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Dah.